Sementara itu, pemirsa, kecelakaan maut juga terjadi di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat pada hari Senin kemarin. Kecelakaan diduga akibat pecah ban sebuah minibus menabrak tiang jembatan hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia. Mobil ini rusak parah usai terlibat kecelakaan tunggal di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat, Senin. Kecelakaan membuat sang sopir, Tri Ari Sutanto, 37 tahun, warga Bekasi, Jawa Barat, tewas seketika dan harus dibawa ke RSUD Subang. Kecelakaan bermula ketika kendaraan korban melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Cirebon menuju Jakarta. Namun tiba-tiba di kilometer 105 tol Cipali, ban depan sebelah kiri kendaraan korban pecah hingga kendaraan menabrak pembatas jalan. Mengalami pecah ban. Kemudian terbalik dan menabrak tiang jembatan. Untuk korban tadi? Korban pada saat di TKP masih luka berat, namun pada saat tiba ke rumah sakit, akhirnya meninggal dunia. Satu orang meninggal dunia. Pasca kecelakaan, tugas unit laka Satlantas Polres Subang langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Sementara kendaraan korban yang rusak parah langsung dibawa ke pos Derek Cipali Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan.